Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini Nana ada beli ikan kembung murah, tapi ikan tu kecil-kecil, jadi susahlah nak makan kan, sebab banyak tulang. Jadi Nana nak tunjuk dekat korang macam mana nak buang tulang ikan ikan kembung ni. Okey, mula-mula kita siang dulu. Buka kepala dia. Ni kan ada benda ni kan? Ni. Ni nampak ni. Ni ha, kita potongkan dia ni. Penyambung antara badan dia dengan kepala dia. Okey. Kita tarik. Tarik keluar isi perut dia. Okey. Kita buang isi perut dia, korek-korek sikit. Terus basuh. Okey ya, basuh. Basuh bersih-bersih. Kemudian ambil belakang pisau ni. Kita tumbuk dia. Tumbuk badan dia. Bagi tulang dia hancur dengan bagi badan dia bercerai dengan tulang dia. Ni, nampak ni? Tekan dia punya tulang belakang. Tekan pelan-pelan sebab takut tercucuk tangan awak dengan tulang tu. Picit, 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 picit. Ni tulang belakang ni kipakkan. 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 Okey. Ni dalam ni tulang dalam ni nampak ni. Gunting sikit. Tulang leher dia tu. Pegang tulang leher dia ni. Tulang leher bukan tulang dia ni, tulang yang kita dah potong tadi. Pegang badan dia kuat-kuat. Pegang badan ni kuat-kuat. Tarik. Okey. Dah ni. Okey, nampak tak? Okey, dah nak tunjuk ya mana ikan yang Nana dah goreng. Ya, basuh tangan jap, kejap. Okey, ini ikan yang Nana dah goreng. Nana patah dua. Si? Tengok. Tak ada tulang pun. Boleh tergigit. Okay, bye.